Aku mau blokir. Lah nyapa aku nyimpen nomormu? Mbendino aku ndelok storymu, Instagrammu, tapi aku kayak senyanding gue. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Seandainya nemu cewek seperti ini, jalan yuk. Gak ada uang yang. Pakai uangku dong. Gengsi dong. Punya gengsi juga nih cowok. Ya dong. Buat apa sih gengsi? Biar dihargai lah. Aku bakal lebih menghargai kamu kalau kamu apa adanya. Ya udah yuk jalan, pakai uang kamu ya. Oh iya, sekalian benerin motor aku ya. Bensinnya juga loh. Cowok gak ada yang malu ya. Loh, kan apa adanya ya. Iya deh, gaskun ya. Oga. Loh, kenapa? Orang aku tadi cuma bercanda. Gak apa-apa loh sayang, sekarang bawa aja motor kamu ke bengkel. Ntar aku yang bayarin deh. Gak mau. Kenapa sayang, gak apa-apa loh. Ntar dikatain cowok gak punya malu. Enggak lah sayang. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Mau ngapain? Iya, mau bawa motor ke bengkel terus kamu yang bayarin kan? Yeay, cowok gak punya malu. Hah, apa? Tuhan, aku titip dia ya. Tolong beri kesehatan untuknya. Jangan sampai sakit. Tolong jauhkan dia dari orang yang ingin menghancurkan mimpinya. Kalaupun untuk mencapai bahagianya adalah dengan cara memisahkan aku dengannya, aku sungguh amat sangat ikhlas. Dan untuk kamu, aku minta maaf. Maaf kalau kamu bertemu denganku. LDR semuanya pasti overthinking terus ya Desti. Mimin punya quotes buat kalian. Sejauh apapun jarak, kalau kamu yang dibutuhkan, yang berusaha mendekati, akan selalu diabaikan. Menjanjikan itu selalu mudah, tapi ingat dua janji Allah. Fa inna ma'al husni yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al husni yusra.
maka sesungguhnya sama kesulitan ada kemudahan. Allah itu tahu yang terbaik dan ketika kamu sedih, nantinya Allah mengajarkanmu cara untuk bangkit. Ketika kamu senang, artinya Allah mengajarkanmu cara untuk bersyukur. Semua akan indah sesuai rencananya. Barakallahu fikum. Aku menemukanmu secara online dan tidak sengaja mencintaimu secara nyata. Sampai kapan aku bertahan?